deh. Ini adalah pentol. Pentol apa, Bang? Ayam sapi. Sapi. Ayam sapi. Oh, ayam sapi. Jadi ayam sama sapi di mix. Eh, lu mau enggak? Sini. Ayam sapi. Satu berapa, Bang? Satu 2.000. Berapa deh? 2.000. Satu 2.000. Oh, ayamnya gede-gede. Eh, bakso ada enggak? Pentol. Dua aja, Bang. Iya. Apa? Dikasih saus kecap. Iya. Kamu mau? Ayo. Apa? Mau, Bang? Dan ini adalah nih bisa. Ini adalah untuk memanggil pelanggan ya, Bang ya. Udah ambil. Jadi berempat aja saja. 2.000. Satu 2.000. Hah? Iya, Bang. 2.000-an. Ini 3.000. Nah, yang mana? Yang ini. Itu 3.000. Iya, Bang, ini Bang yang 2.000. Yang 2.000-an dua, Bang. Yang ini apa ini? Iya, yang 3.000-an satu. Itu apa? Yang 3.000-an ini. Iya. Iya. Ya, yang 2.000 satu biar goceng. Agak, Bang. Pas. Ini adalah bakso pentol. Ini udah mau habis, Bang. Habis. Udah, Bang. Goceng-goceng. Goceng-goceng, Bang. Goceng-goceng, Mas. Antong goceng juga. Kasih semua, Bang. Ini kasih apa, Bang? Sambal. Kecap, itu. Ini langsung kita memborong. Ini kita memborong. Bilang abangnya pulangnya cepet, jangan capek-capek. Dan ini cepet istirahat. Kita udah dikasih harga member, guys. Wow. Kita member biasa harga goceng, jadi harga 2.000 aja. Sebenarnya 2.000 buat kurang-kurang lagi, teman. Jadi kalau jalannya terlalu lama. Sekalian, Bang, 2.000 lagi. Saya juga, Bang, yang 5.000, Bang. 3.000 sama yang 2.000. Nah, itu tuh bocah. Yuli, siapa? Bocah CS gue itu yang tadi yang apa ya? Roni. Ini bakal bang. Roni yang mandi dulu ya. Gasan lima tuh apa? Gimana? Gimana? Teka ini. Anak nabat naro. Iya, Bang. Saus. Kita ada Pak Nayu. Tetap. Roni. Iya. Roni yang bocah yang dua baru datang yang selalu ya. Lagi main. Oke, dan ini guys nih. Ini adanya bakso pentol. Bakso kita, pentol. Karena kita di sini, makanya kita kasih nama bakso Bang Jago. Abang Jago. Karena abangnya tidak mau disebut namanya, jadi kita panggil Bang Jago aja. Aja. Sambal. Ini apa ini, Bang? Kok ini? Kacang. Ini, Bang. Oh, kita enggak kacang, Bang. Kacang, kacang, Bang, kacang, Bang. Kacang, Bang. Gimana caranya ini, Kak? Wah, ini pelanggarannya, Bang. Aduh, Bang. Bang, woi, kacang nih, Bang. Yo. Udah, Bang. Ini apa yang saya pelanggaran. Ini, Bang, ini, Bang. Ini kacang, guys, ini nih. Enggak jelas. Kacang, oh ini apa nih, Bang? Nih, Bang. Ini, Bang, kasih semua. Bawang goreng udah habis ini, Bang. Oh, waduh. Oh, ini udah tinggal finishing doang. Kalangkong. Kalangkong. Yut. Kalangkong, yuk. Ini Abang. Abang Jago. Ini berapa itu situ? Nih, Bang, ini mau beli, lu mau beli? Ini nih. Ini beli dulu, beli dulu. Apa? Ini yang penting. Berapa? Ini, Bang, uangnya, Bang. Dan gimana rasanya ini? Rasanya sih ya, kalau menurut gua ya sama kayak bakso-bakso lainnya. Enak lah itu, Bang. Uangnya, Bang, coba dong. Ini kacang keluarnya nih, abangnya dari jam berapa, Bang? Kalau keluar dagang jam 9, Bang. Jam 9 malam
yang pagi ya bang. Jadi ini udah tinggal ini doang apa masih ada di dalam? Habis alhamdulillah bang. Kalau masih kita bayar dulu bang. Ada mah kita aja enggak, udah orang udah bayar beli semua. Ya mana nanya doang. Semua. Oke. Okay. Ya. Jadi semua ini. Okay. Ya. Semoga abangnya ya, abang Jago dagangannya tambah laris. Amin. Tambah berkah. Amin. Ya kan? Semoga abang Jago cepat pulang biar cepat istirahat. Amin. Bang, makasih bang. Ya. Biar bisa keluar kumpul sama keluarga ya. Amin. Oke. Okay. Okay. Inilah Bang Jago. Ya. Oke, guys, inilah Bang Jago dan gue mau merasakan nih makannya nih enaknya gimana ya Bang Jago nih. Ini ada dua nih, satunya 3.000 dan ini mau gue keluarin semua nih ya. Ini yang di atas ini 2.000-an, kalau yang ke bawahnya ini adalah 3.000 guys. Jadi totalnya ini semuanya Rp5.000 guys. Gede banget. Ini kan pentol Bang Jago. Dan ini tadi dikasih butiran-butiran kacang ya. Butiran-butiran kacang sudah remak. Dan gua aja mau merasakannya sudah. Bom. Gimana rasanya? Rasanya ini antara perpaduan daging ayam dan juga daging sapi. Kacanya juga terasa guys. Emang enaknya ini guys. Ini dicampurin aja. Lalu di likat. Lalu makanya tuh seperti ini. Enaknya tuh gini guys. Dibolongin di sini. Ini adalah tips dari kita guys ya. Dan makanya tuh gini guys. Tuh. Lebih nikmat. Karena ini bumbu-bumbunya juga bisa makan semuanya. Oke ya. Mau sampai di sini guys. Review bakso Mang Jago kali ini. Bila Anda menyukai video ini, silakan klik like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.